Sidang pecinta kesenian dan keunikan Al-Quran, kita semarakkan lagi penghayatan kita dengan menjemput peserta ke-12 yang akan memulakan bacaannya dari ayat 1 surah Al-Ahqaf dengan taranum wajibnya Hijaz dan Jiharkah. Dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من لا يسمع
من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على
واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dimuliakan, peserta Qori yang baru sahaja memperdengarkan bacaan surah Al-Ahqaf bermula ayat 1 tadi ialah Encik Zainur Irsyadi bin Zainal. Para hadirin sekalian, Qori itu tadi telah membaca suratul Ahqaf bermula ayat 1 hingga 10. Namun saya ulas pada ayat 5 hingga 6. Allah subhanahu wa ta'ala menempelak golongan penyembah berhala yang melakukan penyembahan dan ibadat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mereka tahu bahawa sembahan tersebut tidak sedikit pun dapat memberikan pertolongan dan menunaikan hajat permohonan mereka ketika di dunia, apatah lagi di akhirat kelak. Kerana sembahan itu hanyalah makhluk yang kaku dan tidak berkuasa sedikit pun. Bahkan apabila semua manusia dikumpulkan di akhirat kelak, maka penyembah berhala dan sembahan mereka menjadi musuh antara satu sama lain. Masing-masing mengelak dan tidak mengakui kesesatan yang dilakukan, bahkan ingin melepaskan diri daripada tanggungjawab tersebut. Itulah kemuncak kesesatan dan kedangkalan mereka yang tidak menggunakan potensi akal sebaik mungkin untuk berfikir dan menimbang kehidupan ini dan kesudahan hidup di akhirat kelak. Beruntunglah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dikurniakan iman dan Islam yang benar.